Panitia pelaksana Hari Jadi Sumpah Pemuda yang terdiri dari gabungan mahasiswa Universitas Sumatera Utara dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta berbagai organisasi kepemudaan mulai dari Ikatan Pemuda Karya, Pemuda Pancasila, Seniman Indonesia Anti Narkoba, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang ada di Sumatera Utara, mengadakan giat pentas musik dan sekaligus memberikan hadiah kepada para kaum ibu yang biasa melakukan senam pagi di depan Stadion Teladan Medan. Tim senam dari perkumpulan ibu-ibu Sudirejo 1 Medan Kota berhasil meraih juara pertama, sedangkan juara kedua diraih oleh tim dari perkumpulan ibu-ibu Satpol PP dan juara harapan diraih oleh tim dari Medan Kota. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjalin kekompakan dan persatuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hadir pada acara tersebut Kapolsek Medan Kota Kompol Revi Nurleni beserta personil Polsek Sektor Medan Kota, Camat Medan Kota dan para muspika. Oke, pada malam hari ini kita memperingati sebuah pemuda yang merupakan sebuah momentum penting dan kita patut untuk juara dua terus mengilhami nilai-nilai apa yang jatuh kepada para pemuda yang bersumber tim dalam pertahanan dan berbahasa satu yang bahasa Indonesia. Terima kasih. Untuk juara satu. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tribrata TV, salam Tribrata. Dari arena.